Polres Majalengka menggelar apel upacara konsolidasi dalam rangka operasi mantap Praja Lodaya 2018 jelang Pileg dan Pilpres 2019. Bupati Majalengka, Sutrisno, dalam apel bertindak selaku inspektur upacara dan turut dihadiri oleh Kapolres, Ketua DPRD, dan Forkopimda lainnya. Usai apel, dilaksanakan kegiatan gathering dan hiking dengan start di lapangan Cibatu dan finish di objek wisata para layang Gunung Panten Majalengka Kota. Para pesertanya terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bawaslu, KPU juga melibatkan media cetak dan online. Masing-masing regu terdiri dari 10 orang, akan dilakukan penilaian dari kekompakan, kerjasama, semangat, keutuhan, kostum, kreativitas, ketepatan waktu, menjawab pertanyaan, yel-yel, dan fun game. Dari puluhan peserta perwakilan, hanya Bawaslu yang diikuti 4 peserta mewakili organisasinya. Tadi intinya kan kegiatan untuk mantap data ya, mantap Praja Lodaya 2018. Depan kita sudah mulai masuk tahapan operasi mantap berata Pilpres tahun 2019. Kita intinya TNI Polri pemerintah bersinergi siap melaksanakan. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Spendi Tribrata TV, salam Tribrata.